mau lihat anak-anak kelas 1, 2, 3 udah siap belum ya? Kak Tri mau lihat anak-anak yang kelas 1 sudah siap belum mengikuti small hari ini? Wow, semuanya sudah siap. Mana anak yang kelas 2? Hah? Anak kelas 2 juga? Wow, udah rapi-rapi, udah cakep-cakep. Anak yang kelas 3? Wah, anak kelas 3 juga gak mau kalah. Sudah rapi, sudah bersih, sudah duduk manis. Semuanya mau memuji Tuhan sama mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, siapa yang suka cita hari ini? Kak Tri suka cita. Kita suka cita karena kita memiliki Yesus yang hidup. Kita mau memuji Tuhan hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah berkati hidup kami. Terima kasih Tuhan terus berkati kami, sehingga kami pagi ini Tuhan, kami boleh berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Kami hendak memuji Tuhan, kami bersuka cita, karena Tuhan sudah hidup dan memenangkan dosa-dosa kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami hidup di dalam kemenangan bersama Tuhan. Berkati ibadah small hari ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah memuji dengan penuh sukacita. Kita akan memuji satu lagu lagi. Ketika Maria ke kubur Yesus, melihat bahwa kuburnya sudah kosong karena Yesus sudah hidup. Kita akan memuji Yesus, Anak Allah Yesus namanya. Tebus dosaku.
adik-adik semuanya, ketemu lagi nih sama Kak Susan. Kak Susan mau tanya nih sama adik-adik semuanya, pernah nggak sih kalian merasa ketakutan yang amat sangat? Pernah ya? Ya, ketakutannya lagi ngapain? Oh, takut kalau malam hari, gelap ya. Terus takut apa lagi? Takut kalau hujan, waduh kalau hujan itu serem banget ya, ada petir yang bersaut-sautan, suaranya kencang, bikin kita jadi ngeri, bikin kita jadi nggak nyaman ya. Nah, kalau adik-adik merasa takut, apa sih yang biasanya kamu lakukan? Oh, kamu ngumpet, ya, kamu bersembunyi, cari tempat yang aman, bisa di kamar, atau bisa di tempat-tempat yang kamu merasa kamu aman ya. Nah, adik-adik, kita hari ini juga belajar tentang murid-murid Tuhan Yesus yang juga seperti kalian. Murid-murid Tuhan Yesus yang ketakutan amat sangat. Ketakutan akan apa? Nanti kita dengerin cerita kasusan ya. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami boleh mendengarkan dengan baik, duduk dengan tenang, dan menyiapkan hati kami dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Hari ini ceritanya diambil dari kitab Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan yang ke-23. Adik-adik, seperti yang adik-adik alami tadi, ternyata murid-murid Tuhan Yesus juga pernah loh mengalami kejadian seperti adik-adik tadi. Pada satu malam, murid-murid Tuhan Yesus ini sedang berkumpul di satu rumah. Mereka amat sangat ketakutan. Sehingga mereka mengunci semua pintu dan mereka menutup semua jendela. Tujuannya apa? Supaya tidak ada satupun orang-orang Yahudi yang datang ke tempat mereka. Karena mereka sangat takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, adik-adik, apa yang mereka bicarakan pada saat itu? Ternyata pada malam hari itu mereka sedang berbicara tentang peristiwa di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Saat itu Maria Magdalena begitu bersuka cita karena bertemu dengan guru yang ia kasihi. Sehingga Maria Magdalena pada saat setelah ketemu dengan Tuhan Yesus, Maria Magdalena menceritakan kepada semua orang yang ia temui, termasuk kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, pada malam hari itu mereka sedang membahas apa yang terjadi pada Maria Magdalena di siang hari tadi. Tapi adik-adik, tak berapa lama ketika mereka mengobrol, ada seseorang yang hadir di tengah mereka. Mereka kaget, siapa orang ini? Wah, mereka bingung ya adik-adik ya. Nah, tapi orang ini yang hadir di tengah-tengah mereka mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus itu kemudian bersuka cita karena tahu bahwa yang hadir di tengah-tengah mereka adalah siapa? Betul, adalah guru yang selama ini mereka kasihi, yang selama ini mereka ikuti. Sama seperti Maria Magdalena ketika berawal dari rasa takut yang amat sangat, murid-murid itu sekarang bersuka cita karena mereka bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika menampakkan diri kepada mereka? Tuhan Yesus mengulurkan tangannya. Tuhan Yesus menunjukkan bekas luka yang ada di tangan Tuhan Yesus pada saat dia disalib pada waktu itu. Wah,
Murid-murid Tuhan Yesus percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Mereka bersuka cita. Mereka yang tadinya takut, mereka yang tadinya gentar, mereka yang tadinya cemas, hari ini mereka bisa bersuka cita bersama-sama. Nah, adik-adik, untuk menegaskan kembali, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa yang mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memberi tugas kepada murid-muridnya, yaitu harus menceritakan kabar sukacita ini kepada orang-orang yang mereka temui. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya yang tadi takut sekarang bersuka cita. Tuhan Yesus juga ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Sebab itu kita tidak boleh takut. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita. Sama seperti ketika Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Tuhan yang sama, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera di dalam hati kita masing-masing. Di dalam hati kasusan, di dalam hati adik-adik semuanya. Sehingga kita semua merasakan damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Tuhan sudah bangkit, apakah kita masih merasa takut? Tidak, ya, kita harus bersukacita. Kita harus merasakan sukacita yang sama ketika Tuhan Yesus menjumpai para murid-Nya. Tuhan Yesus hadir di hati kita, kita juga harus bersukacita. Dan terlebih dari itu, seperti pesan Tuhan Yesus, kita juga harus menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang-orang. Kepada siapa kita menceritakan? Kepada orang-orang di sekitar kita. Kepada papa, kepada mama, kepada adik-adik, atau kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Adik-adik, selain kita bisa bercerita, kita juga bisa menunjukkan sikap yang baik, ucapan yang baik, sehingga orang lain melihat bahwa kita boleh menjadi teladan buat orang lain. Adik-adik, selamat bercerita dengan sukacita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah bangkit dan menyertai kami semua. Kami tahu Tuhan Yesus ada di dalam hati kami masing-masing. Sebab itu Tuhan, ajar kami untuk tidak merasa takut dan menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kami temui. Ajar kami juga Tuhan untuk tetap bersuka cita karena kami tahu Tuhan Yesus ada di antara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Oke adik-adik, kalau tadi adik-adik sudah mendengarkan soal cerita Tuhan Yesus yang menampakkan diri kepada murid-murid, sekarang saatnya kita membaca ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita pada minggu hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21 yang berbunyi demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Oke ya, sekali lagi ya, Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Itu dia untuk ayat hafalan pada minggu hari ini, dan
Setelah itu kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik, untuk memberikan persembahan, adik-adik masih bisa taruh di amplop. Lalu amplopnya dikasih ke orang tua, nanti orang tua akan menyampaikan ke gereja, bisa juga lewat transfer ke nomor rekening yang pernah diberikan. Atau kalau sekarang tuh sepertinya sudah mulai seringnya untuk ibadah offline. Kalau orang tua sedang ibadah offline, adik-adik juga bisa langsung menitipkan. Nanti orang tua bisa langsung kasih ke gereja sekaligus orang tua juga ikutan ibadah offline. Oke, itu dia adik-adik untuk persembahannya. Nah, kita sekarang mau berdoa juga untuk persembahan pada minggu hari ini. Yuk, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah sepanjang hidup kami. Tuhan, sekarang kami mau memberikan persembahan Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu dan juga untuk menunjang kegiatan di gereja-Mu ini. Tuhan, terima kasih juga Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesempatan kami untuk bisa ikut kebaktian sekolah minggu online, walaupun masih online, tetapi kami dapat beribadah kepada-Mu. Dan Tuhan, berikan juga kami kesempatan pada minggu depan supaya dapat kembali beribadah kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, puji, terima kasih. Amin.